Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak merahmati, Allah tidak beri kasih sayang kepada kita, mungkin kita tak berada pada di mana kita berada hari ini. Dengan kesihatan kita, dengan umur kita, dengan nikmat yang Allah bagi, dengan masa yang kita tidak bazirkan. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kita tak akan dapat buat begini. Kerana orang yang buat maksiat, orang yang melakukan dosa berterusan itu, mereka di luar daripada rahmat Allah. Jadi kita kena sentiasa cari jalan untuk berada dalam rahmat Allah. Maka buktinya inilah jalan-jalan kita. Berada pada rahmat Allah dan berada pada jalan Allah, dan jalan itu akan memudahkan kita ke syurga. So dalam hadis Nabi kata apa? Man salaka tariqa yaltamisu fihi al-ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Aw kama qala Rasulullah. Nabi kata siapa yang melalui jalan-jalan yaltamisu fihi al-ilma, yang dalam jalan-jalan itu ada banyak peluang-peluang, majlis-majlis, program-program ilmu, yang jalan itu dipenuhi dengan perkara-perkara ilmu macam ni, maka Allah permudahkan, sahalallahu lahu, Allah permudahkan dengan jalan-jalan majlis ilmu macam ni, Allah permudahkan jalan untuk dia menuju ke syurga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. So jalan-jalan kebaikan, jalan amal soleh, jalan majlis ilmu adalah jalan untuk mudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalan-jalan ke syurga tu, banyak jalan perkahwinan, sebab ada orang tak nak kahwin. Kan dia lebih selesa tak berkahwin, dia tapi dia boleh nak fair sana fair sini, kawan baik sana, tidur sini, dia boleh. So dia ada masalah dekat situ. Ada orang jalan syurganya mungkin dengan sedekah. Dia sedekah banyak, jadi dengan dia sedekah banyak itu akhirnya dia dapat masuk syurga. Ada orang pula dia jenis majlis ilmu banyak. Alhamdulillah, Allah permudahkan dengan majlis ilmu itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ini, mudah-mudahan Allah permudahkan kita ke syurga. Ibu-ibu yang saya kasihi, tuan-tuan dan perempuan semua, hari ini 1 Rejab, dan kita janganlah miss untuk berdoa dengan doa yang dibaca oleh para sahabat, salafus soleh, ulama-ulama yang terdahulu, sampailah turun-temurun zaman berzaman. Mereka bila masuk saja Rejab, mereka akan beramal dengan doa ni yang kita baca setiap tahun. Doa ini setengah ulama menghukumkan ianya sebagai hadis yang daif. Hadis daif bermaksud hadis yang lemah, dia bukan palsu. Palsu ni hadis maudhu', hadis yang direka. Daif dia tidak direka. Cuma kenapa dia lemah? Kerana yang meriwayatnya tak ramai. Jadi bila perawinya tak ramai, mungkin seorang atau mungkin perawinya dalam banyak-banyak ramai-ramai periwayat itu, ada 1-2 yang mungkin ada sikit keraguan.
dari sudut susunan aturnya ataupun tidak dikenali dan seumpamanya, maka hadis itu akan jadi lemah. Sebab yang tukang cerita itu tidak terlalu dikenali. Sekalipun hadis itu lemah, daif dari sudut riwayat, bukan daif dari sudut method atau konteks hadis itu. Jadi kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, beramal dengan hadis daif tak ada masalah. Dia sebut dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar bagi tahu beramal dengan hadis daif tak ada masalah. Antaranya hadis itu tidak terlalu daif. Yang keduanya, dia ada kaitan dengan fadailul a'mal, tentang kelebihan amalan, nak ajak orang supaya mudah buat baik. Maka hadis-hadis daif macam ni tak ada masalah untuk diamalkan. Maka hadis riwayat At-Tabrani ini boleh kita buat, kita amal. Masuk saja bulan Rajab, Syakban, kita baca banyak-banyak. Kalau boleh jangan miss. Lepas solat tu tolong baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syakban, serta sampaikan kami sehingga ke bulan Ramadan. Maknanya tolong sampaikan juga pada anak-anak kita, menantu kita, tolong amalkan juga doa ni. Allah membarik lana, bukan fima razak lana, itu lain. Anak menantu kita yang tu dia hafal. Allah membarik lana fi Rajab wa Syakban. Fi Rajab, Syakban, wa balighna Ramadan. Bagi ahli ibadah, macam ibu-ibu semua, ahli ibadah bila dengar bulan Rajab Syaban, dia akan menambahkan lagi amal ibadahnya. Dia rasa excited. Ahli ibadah dia tak boleh relax macam biasa, tak boleh dah lah. Sebab ni bulan haram, Allah bagi 12 bulan, 4 bulan haram, Muharram, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. 4 bulan ni bulan suci, bulan yang haram dipanggil. Haram ni maksudnya mulia, macam tanah haram, tanah yang suci, tanah yang mulia. Jadi bila Allah beri bulan Rajab itu bulan yang mulia, bererti amalan baik pun, amalan baik yang dilakukan, ganjarannya akan berganda. Kejahatan yang dilakukan juga akan digandakan azabnya. Jadi begitu. Jadi bagi ahli ibadah, dia akan usaha dan dia akan excited, dia akan menggandakan amal ibadahnya. Sebab dia tahu dah Ramadan nanti lagilah dia akan all out. Rajab Syakban dia dah start. So hari ni hari pertama ada orang buat puasa sunat, silakan puasa sunat. Orang kata tidak ada dalil daripada Nabi, jalan, tak ada masalah. Puasa sunat umum Nabi suruh buat. So jalan puasa sunat. Yang tak nak puasa jangan halang orang buat. Dia tak nak puasa, duduk sibuk halang orang bida'ah. Tak nak puasa, diam-diam sudah. Orang tu nak puasa sepanjang tahun, ahlan wa sahlan wa jalan. Bagi dia buat, tak ada masalah. Bagi ahli maksiat, bila tiba bulan Rejab, dia dengar bulan Rejab Syakban, dia kena rasa takut. Dan dia kena rasa, tak boleh jadi, aku kena stop. Sebagaimana dia takut nak buat pada bulan Ramadan, dia rasa segan, dia rasa hormat bulan Ramadan, bermula bulan Rejab, dia kena rasa segan. Dia kena rasa, tak boleh ni Rejab ni. Dia kena rasa benda tu. Jangan dia nak rasa time Ramadan saja. Sebab takut kalau Ramadan saja dia rasa, nanti dia akan terlepas juga. Dia tetap akan mengumpat, tetap akan berbohong juga. So dia kena start dengan Rejab. Sebab tu doanya, Allahumma barik lana, berkati kami pada bulan Rejab. Bila sebut berkat, ulama sebut berkat itu maksudnya ziyadatul khair, bertambah baik. Sebabnya kalau ada orang jahat, dia jadi baik. Orang yang baik bertambah baik. Macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu ayah semua, kita berharap dengan kita berada pada bulan Rejab, tak lama lagi masuk Syakban, tak lama lagi kita sangat-sangat menanti tibanya Ramadan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita bertemu sekali lagi dengan Ramadan, insyaAllah. So tolong pesan kepada anak-anak semua, mana yang belum qada puasa, boleh qada. Suami yang mungkin tahun lepas period, tolong bagi tahu dia yang sudah qada siap-siap. Sebab tak lama dah nak masuk dah Ramadan. Sebab takut nanti fidyah, memang boleh bayar fidyah, dosa tu tak dosa kalau sengaja tinggal begitu. Takut nanti nak ganda pula fidyah, jadi susah. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, kita nak sambung lagi perbincangan kita, tadabbur kita menerusi ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat ke berapa kita berhenti itu? 109. 106. Okey. Hari ini kita nak ambil 6 ayat dulu sebelum kita masuk kepada surah yang baru, suratul Hajj. Ada 6 ayat baki ni sebagai penutup bagi surah Al-Anbiya. Lebih kepada pengenalan, Allah nak tarik kita balik lepas Allah cerita pasal kiamat apa semua. Jadi Allah beri ancaman-ancaman, kemudiannya Allah nak tarik balik kita, dengan Allah beri balik motivasi, encouragement.
supaya kita kembali balik kepada Allah. So itu Allah sebut dalam ayat 107 ayat 1, sehingga ayat 112. Sebagaimana kita manusia, ibu-ibu, ayah, kita jadi mak, kita jadi ayah hari ni, kadang-kadang kita akan bagi ayat yang untuk takutkan anak. Kak, kalau kamu buat macam ni berterusan, mak tak tahulah apa akan jadi kat kamu. Yang mak pernah tengok ada orang begini, kita cerita benda yang menakutkan dia. Lepas dia dah nampak dah down sikit, okay sikit, dah slow down, dan kita tarik dia balik. Beri ancaman dan beri balik galakan. Ini dipanggil targhib wa tarhib. Dan targhib, kita bagi benda-benda yang kira menakutkan. Kerana tarhib, kita pujuk balik. Jadi ayat 107 kita nak baca hari ini hingga ayat 112 sebagai penutup surah Al-Anbiya. Kita baca sama-sama. Boleh, ready? Okey. Ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat 107 hingga ayat 112. Sekali lagi, sebelum ayat 107 cerita pasal kedahsyatan hari kiamat, Allah ingatkan. Dan ayat ini lebih spesifik Allah tujukan kepada orang-orang yang mengingkari kedatangan Rasulullah, mengingkari rasul-rasul yang sebelum Rasulullah, dan juga mengingkari semua ajaran-ajaran yang datang daripada Allah. Maka Allah cerita pasal ancaman-ancaman kedahsyatan hari akhirat. Ayat 107. Ayat ini Allah sedang memberi motivasi kepada Nabi. Dan yang kedua, Allah nak beri confident level kepada umat Nabi. Ayat 107, wahai Muhammad, tiadalah kami utuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ni contoh eh, konsep rahmatan lil alamin, contoh kita kata ni. Tapi dah tak boleh pakai dah kot konsep ni, menteri dah tak ada. Okay. Wa ma arsalnaka. Rasulullah itu adalah rahmat untuk sekalian alam. Rasulullah itu itself, diri dia sendiri. Sama ada kepada tumbuhan, sama ada kepada binatang, apatah lagi kepada manusia. Sekalian alam. Pernah dengar betapa rahmatnya Nabi dengan tumbuhan? Pernah dengar? Macam mana agak-agak? Ingat tak cerita-cerita? Ni benda ni, bedtime story ni elok cerita kat anak-anak, dekat cucu. Cerita Nabi dengan pokok, dengan binatang. Ni pun best. Saya cadangkan siapa yang pergi umrah. Kalau pergi ke Madinah, biasa orang pergi museum di Mekah. Matahaf Haramain tu. Yang Mekah Madinah, matahaf dekat dengan Hudaibiyah tu. Yang tu lebih kepada sejarah Masjidil Haram, Telaga Zamzam. Tu sikit-sikit tu je. Tapi yang reference sirah-sirah, sejarah-sejarah, banyak dekat museum dekat Madinah. Cuba orang jangan pergi museum tu. Museum tu sebenarnya museum private.
seorang doktor, dia pakar sejarah daripada Mesir, Sheikh Abdul Aziz Kaki atau Dr. Abdul Aziz Kaki. So dia establish sejarah Saudi ni, sejarah Mekah Madinah ni, dia establishkan semua sejarah tu daripada sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Zaman Mekah, zaman kuno, zaman lama dulu. So hari ni kerajaan Saudi dia dah dia macam seolah dia boleh tengok hebat orang ni buat punya kajian semua sekali, maka dia seolah-olahnya dia declare sebagai Museum Madinah. So dia panggil Darul Madinah Museum, dekat dengan hentian kereta api Madinah. Kalau daripada Masjid Nabi, saya ingat dalam 15 minit naik teksi boleh sampai. Bagusnya museum ni, bila saya pergi, dia tak, orang jarang pergilah. Biasa orang ramai-ramai kita bas-bas ni jarang pergi. Tapi pada saya sejarah dia bagus, sebab dekat situ akan cerita tentang Rasulullah ini daripada kecil lagi. Macam mana dia dengan kambing, dia dengan binatang, dengan pokok, dengan apa, dan semua tu ada dalam sirah, dalam sirah Ibnu Hisham, dalam buku-buku sejarah cerita. So dekat situ dia buat dalam bentuk replika-replika sejarah Nabi sebelum lahir, Mekah macam mana, sampailah kewafatan Rasulullah SAW. Mana boleh tengok makam Nabi hari ni, ni boleh tengok asalnya macam mana, bilik dia dengan Sayyidatina Aisyah. So bila Nabi sakit, macam mana katilnya, so Nabi nak mandi kat mana, dikafankan. So pembaringan Nabi tu lah, akhirnya dia alih katil, buat lubang kat situ, jadi makam Nabi sendiri. So boleh tengok dia punya pelan lantainya, termasuk miniature dia punya replika yang dia buat dalam bekas-bekas gelas tu, detail. Sehingga kan kita boleh tengok kan sekarang ni, kalau orang perasan kubah hijau tu, perasan tak macam ada tingkap kat kubah hijau kat atas tu, yang orang kata ada mayat, orang nak curi mayat Nabi, dia mati kat atas. Ha, tu bukan orang mati kat atas tu, kena sambar peti pun dia melekat, jadi tak boleh nak buat turun tu, yang nampak kembung macam kubur, bukan, tu tingkap. Macam-macam ada besi rantai, tu tingkap sebenarnya. Tingkap tu bila? Zaman sahabat buat. Dia orang akan buka tingkap tu, yang langit akan berhadapan direct dengan kepala Rasulullah SAW. Sebab bila ketika mereka terdesak dengan kemarau dan sebagainya, perlukan bantuan yang segera, ketika istisqa, ketika ada musibah, mereka akan buka makam Rasulullah daripada atas supaya direct kepala Nabi dengan langit. Dipanggil apa? Bertawassul, istighasah dengan Rasulullah SAW. Jadi daripada zaman khalifah mereka buat tingkap tu, cuma tak dibuka pada zaman Saudi. Alasan bid'ah lah itu, ini yang bertawassul dengan Nabi haram, bid'ah, masuk neraka. Oh jangan, para sahabat buat. Bila kita tengok dalam sejarah, ibu-ibu boleh tengok replika asal Masjid Nabi macam mana. Dikebumikan Nabi, benda tu. Kenapa saya nak cerita benda tu? Sebab nak cerita rahmatnya Rasulullah tu. Selepas wafat pun dia tetap jadi rahmat. Sebab tu para sahabat bertawassul dengan Rasulullah, bukan dengan makam. Kita nak mengadap makam, semayang mengadap makam, tak boleh lah. Kan? Tapi memang kita semayang belakang makam, memang mengadap makam pun, cuma kita mengadap kiblat. Kebetulan makam Nabi ada depan. Kan? Cuma nak kata rahmatnya Rasulullah itu. Sebab tu seronok ibu-ibu, kalau zaman dulu siapa yang sempat, bila ziarah Nabi ni kan boleh lalu depan makam. Ibu siapa yang pernah lalu depan makam Rasulullah, yang lalu depan pagar tu? Sekarang dah tutup lah, sekarang orang lelaki je. Dulu kan orang perempuan pernah boleh lalu? Pernah tak? Tahun 90-an? Tak pernah? Pernah, sebenarnya pernah dibuka. Termasuk perkuburan Bakek pernah dibuka untuk wanita. Tapi ialah bila berlaku macam-macam benda yang tak sepatutnya, jadi akhirnya dah tak boleh dah untuk orang perempuan. Okey. Kalau kita lalu depan makam Rasulullah SAW, maka kita perasan dalam gambar kan, yang ada bulat-bulat tu, perasan tak? Boleh Google je, tengoklah gambar je lah. Biasa kalau muslimah dia ziarah daripada belakang kan, daripada raudhah tu, nampak pagar belakang macam tu je. Ya, okey lah, tak ada masalah lah tu. Itu area rumah Sayyidatina Fatimah, area bilik Fatimah kalau yang belakang tu. Biasa orang perempuan nak masuk raudhah kan, dia akan lalu daripada belakang makam. Kalau lalu depan makam Nabi, lalu betul-betul depan pagar dia tu, tu belakang tu kan gambar makam Rasulullah, kalau tak silap. Ke raudhah belakang kat dinding tu. Nampak tak? Raudhah kan? Yang ni kubah Nabi, ini makam hijau, mana lagi? Rasanya tu raudhah tu, rasanya pada jauh tu. Raudhah, okay, tak apa. Bila kita lalu depan makam Rasulullah, kita akan perasan ada bulat-bulat dekat pagar dia yang gold plated tu. Ada bulat kecil, bulat besar. Lepas tu bulat kecil. Perasan tak? Bulat kecil, bulat lah besar. Tu lagu dia. Yang bulat kecil tu tak ada apa-apa. Tu kalau mengintai tak ada apa-apa, tu ruang kosong. Itu rumah Sayyidatina Fatimah, bukan rumah bilik dia.
kosong. Kalau kita tengok ini kosong. Masuk dia bulat yang ketiga, yang besar ni, dia tulis haza maqam Rasulullah. Ada satu signage warna hijau kat atas tu, dia tulis Rasulullah, sebelah tu Abu Bakar, sebelah tu Umar. Bulat itu, kalau kita tengok betul-betul kat dalam, kita akan nampak dinding yang ada kiswah warna hijau. Tengok dalam gambar ada . Kalau ngintai celah-celah pagar-pagar yang emas tu pun akan nampak dalam tu ada dinding, ada ditutup dengan kelambu warna hijau. Dinding tu dalamnya ada tanah. Maksudnya contoh kalau saya berdiri, saya akan nampak dinding lah. Maknanya kalau ni ditakdirkan langsir ni adalah kubah hijau. Kubah hijau pula, kiswah, kelambu warna hijau tu. So di sebalik kelambu hijau ni adalah dinding, dinding batu, dalam tu ada tanah. Maknanya kalau kita mengintai di depan lubang hijau itu, kita sedang menghadap rumah, muka Rasulullah SAW. Kita menghadap muka. Nabi bukan di bawah tanah . Nabi, sebab tanah kita yang kita pijak di Masjid Nabi sekarang adalah tanah yang direndahkan. Jadi tanah yang asal tinggilah, sebab bakek kan tinggi. Kan tak bakek kan tinggi, kena naik rem kan. Jadi tanah bakek dengan tanah masjid tu sama, tinggilah. Jadi gali bakek ke dalam lah, yang ni tak payah gali, kita yang ke dalam. Jadi kan tanah tu jadi tinggi. Jadi kalau kita menunduk sikit tengok kat lubang tu, sebenarnya kita sedang menghadap direct dengan wajah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah kan menghadap ke kiblat. Mana-mana mayat jenazah kan akan menghadap ke kiblat. So kepalanya sini, kakinya ke sana. So badannya menghadap ke arah kiblat. Bila kita ngintai kat situ, sebenarnya kita direct dengan muka Rasulullah SAW. Bayangkan benda ini daripada zaman dulu lagi. Kenapa ulama sengaja buat pagar dan sengaja besarkan lubang situ? Sebab nak bagi orang ada kesempatan untuk dapat rahmat daripada Nabi tu. Kasih sayang Nabi walaupun Nabi dah wafat. Even kubah hijau ataupun ada tingkap yang boleh dibuka, nak dapat rahmat Rasulullah SAW. Bila Allah sebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu beli rahmat pada sekalian alam. Hidup kamu dan selepas mati kamu, selepas dibangkitkan kamu hari kiamat juga akan beri rahmat, betul? Tak ada Nabi lain yang akan bagi syafaat melainkan Rasulullah SAW. Besarnya rahmat kasih sayang. So bila kita istilahkan perkataan rahmat, okay, dalam bahasa Melayu kita terjemahkan rahmat ni apa? Rahmat lah. Apa dia rahmat tu sebenarnya? Kasih sayang, belah kasihan. Ya Allah rahmatilah kami. Apa dia maksud rahmati tu? Agak-agaknya apa yang paling sesuai kita rasa? Kasih sayang, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih ke pemurah? Ada terjemah tulis pemurah, ada terjemah tulis pengasih. Rahim, penyayang. Ya ke? Ada yang pemurah lagi maha mengasihani? Yang mana satu? Jawapannya entah. Jawapannya besar. Semua tu betul. Kasih betul, sayang betul, pemurah betul, kesian betul. Semua. Bila orang tu sayang, bila orang tu kasih kepada kita, semua benda tu akan ada di bawah tu. Dia tengok kita susah, dia rasa kesian. Maka akan rahmat tu maksud kasihan. Dengan dia suka orang tu, dia jadi sayang, dia tak nak lepaskan orang tu, dia akan jaga orang tu. Mana daripada perasaan suka tadi? Jadi kita pun begitulah. Hidup kita sebagai manusia, bila kita suka seseorang, kalau orang tu susah, kita akan kesian. Bila orang tu happy, kita jadi happy. Bila orang tu perlukan apa-apa, kita akan bantu. Daripada sayang, perasaan kasih sayang, daripada rahmat kita kepada dia. Cuma kita tak katalah saya merahmati awak, cuma macam kurang sesuai lah kan. Jadi saya mengasihani awak, saya menyayangi awak. Kerana level kita tak sesuai nak sebut merahmati. Walaupun masuk rahmat tu sebenarnya itu, kasih sayang, kesian, semua sekali itu. Jadi Rasulullah SAW, kalau dengan pokok, dengan tumbuhan pun dia boleh berbicara. Dengar tak yang kisah yang paling famous, batang tamar menangis tepat sandar, tiang sandar Rasulullah, dan Rasulullah berkhutbah. Yang sekarang ni menjadi tiang mukhallaqah, yang jadi tiang yang besar dekat depan mihrab Rasulullah, sebelah kanan mihrab tu. Mihrab yang cantik tu, yang belang-belang macam Masjid Al-Falah tu, belang-belang tu, sebelah kanan mihrab. Bukan Masjid Al-Falah punya belah kanan lah, jangan pergi situ pula . Itu dia punya twin dia. Okey, yang original tu, mihrab yang cantik tu, yang belang-belang, yang hari ni ada penjaga tunggu kat depan tu, yang ada rehal tu,
Mungkin ibu tak apa nampak sebab dia tutup dengan kanvas kan. Tapi siapa yang mengintai-ngintai celah kanvas tu akan nampak kat depan tu ada rehal. Sebab tak bagi orang sembahyang dalam mihrab. So kalau siapa yang sembahyang dalam mihrab tu sebenarnya di mana kita sujud, itulah tempat-tempat kaki Rasulullah berdiri sebenarnya. Tu mihrab Rasulullah. Rasulullah stay dalam kawasan tu. Sebelah kanan itu adalah batang tama tu. Dipanggil tiang mukhallaqah. Batang tama tu lah Nabi bersandar. Ya, akhirnya bila sahabat offer buat mihrab yang baru, sebelah kiri sikit lagi ada jumpa mihrab baru. Akhirnya tiba-tiba tengah bagi khutbah menangis. Bunyi kanak-kanak menangis, kan? Tangisan kanak-kanak teresak-esak, dan Nabi peluk batang tama tu. Kan? Kamu, kata Nabi, kalau saya tak salah, kata Nabi apa? Kamu nak ditebang dan dikeluarkan daripada sini atau kamu nak terus kekal berada dekat sini? Akhirnya dia memilih untuk terus kekal walaupun dia dah tak digunakan. Akhirnya dia berhenti menangis. Nabi sampai pujuk macam tu sekali. Rahmatnya Rasulullah dengan tumbuhan. Pernah dengar cerita sahabat ikut Nabi? Bila Nabi nak pergi qada hajat, ada sahabat ikut Rasulullah nak pergi tengok dan nak ambil lebihan apa yang Nabi keluarkan. Tak kira air kencing ke, najis ke apa ke. Sahabat sampai tahap macam tu. Dia nak bertabaruk ambil keberkatan Rasulullah SAW tu. Nak edit cerita, cuma saya lupa kisah ni daripada siapa. Cuma saya lupa, cuma saya pun dengar daripada tutup guru kita. Nanti saya refer balik lah cerita siapa ni. Yang bila dia nak ikut Nabi tu, dalam on the way perjalanan dia nak ikut tu, pokok berjalan mengikut Rasulullah SAW untuk nak tolong tutup Nabi jangan bagi orang nampak. Jadi sahabat yang bila tengok pokok berjalan, sahabat ni tumbang pingsan. Dia celik-celik tengok pokok tu dah kembali ke tempat asal. Rasulullah pun dah selesai dah qada hajat. Macam tu sekali. Kisah batu yang bercakap. Ketika Rasulullah nak qada hajat, ada batu bercakap. Batu tu ada dekat dalam tandas, dekat area Marwah tu. Kita Marwah kan, kita keluar tempat sa'i, Marwah tu kan tandas besar tu, yang rumah Abu Jahal semua area situ tu. Rumah Khadijah pun ke area sebelah kiri-kiri tandas tu. So ada seketul batu dalam tandas tu tengah-tengah. Kalau masuk tandas tu tengah-tengah, masuk belah kanan sikit. Jangan duduk sibuk cari batu tu lah. Sekarang dah jadi lantai, dah bubur tile dah lah. Cuma batu tu area situ juga. Bercakap ketika Rasulullah nak qada hajat. So batu tu melindungi Rasulullah daripada orang nampak. Tapi macam tu sekali, tumbuhan punyalah ada connection dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhan kan, macam kita lah yang minat pokok kan. Ada orang boleh bercakap dengan pokok. Orang nampak macam gila kan, tapi itu alam dia. Wallahu alam, saya ada dengar pokok ni dia pun ada dia punya aura yang tersendiri. Kalau lagi kita elok kita belai, lagi subur tahan elok dia. Wallahu alam lah. Sama macam binatang lah kan, kita bercakap dengan dia, dia ada telepati. Aura dia tu bercakap binatang tu elok. Kalau rimau pun jadi baik dengan tuan. Setakat kucing tu apa sangat. Cerita Nabi dengan binatang tak payah cakap lah, terlalu banyak yang kita dah pernah dengar selalu kan. Unta punya cerita, kuda punya cerita, sehingga ke apa lagi, macam-macam jenis binatang lah kita dengar. Rahmat. Kalau kepada manusia, apatah lagi lah. Orang yang bukan Islam pun Nabi cukup sayang, cukup sedih kalau ada berlaku benda yang tak elok. Seorang Yahudi mati dan Nabi bangun menghormati orang Yahudi. Sahabat kata, Rasulullah, kenapa kau bangun? Ni Yahudi kot. Nabi kata apa? Nabi kata, aku merasa sedih dan kasihan kerana aku telah terlepas satu roh untuk aku islamkan. Begitu sekali Nabi sedih, Nabi kesian dengan orang ni. Cuma Nabi tak bolehlah doa lebih pula, rest in peace apa pula, tak adalah. Kan, tak ada nak peace-nya kalau dia dah tak masuk Islam tu, tak peace-nya dia. Jadi kita nak RIP, tak payahlah. Tak payah. Nabi pun tak buat macam tu, cuma Nabi rasa sedih. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Allah sebut dalam ayat yang terakhir surah At-Taubah untuk memperincikan arsalna ka ila rahmatan lil alamin, Nabi itu terlalu rahmat kepada sekalian alam. Allah perincikan pada ayat yang terakhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf ar-rahim. Ar-rahim dengan rahmat benda yang sama. Rahimah, rahmat, benda yang sama, kasih sayang. Siapa maksudnya? Allah sebut, tidaklah laqad ja'akum rasul, tidak datang, telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan diri kamu sendiri. Itu di kalangan manusia, bukan malaikat. Makan, minum, berkasih sayang, tidur, berpeluh, lapar, semua ada. Macam manusia biasa, perlu berjalan, baring, duduk, sama.
Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Tambah pula anfusikum ayat tu turun pada orang Arab. Ah, ini daripada tempat lahir kamu sendiri. Duduk keluar daripada Mekah ni. Ayat tu turun dekat Mekah. Ah, Nabi keluar daripada kalangan-kalangan orang Mekah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Ada tiga benda Allah sebut. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi terlalu mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Nabi sangat risau penderitaan yang ditanggung oleh umat Nabi. Tak kira Islam tak Islam. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi terlalu tamakkan kebaikan kepada kamu. Mana kalau boleh semua benda-benda buruk jangan berlaku kepada kita. Benda-benda baik saja dapat dekat kita. Kelebihan-kelebihan, nikmat. Lepas tu kita dapat macam-macam hari ni. Sebab Nabi punya sifat, karakter Nabi ni harisun alaikum. Terlalu tamakkan kebaikan kepada kamu. Sebab tu kita buat benda satu, benda kecil, dapat ganjaran pahala 10. Ramadan digandakan ke 700 kali ganda. Baca Quran satu huruf dapat 10 ganjaran. Kan? Nak buat baik, niat nak buat baik dah dapat pahala. Kalau buat saja apa yang diniatkan, digandakan kepada 10 gandaan. Mana ini semua kerana umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi punya sifat macam tu. Dia nak sangat kebaikan dapat kepada umat Nabi. Umat lain tak dapat ni. Kalau umat lain tahulah jealous dia dengan kita. Oi, Nabi kita tak ada pun macam ni sekali. Tapi ini berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi ada karakter nombor dua, iaitu harisun alaikum. Nabi terlalu tamakkan kebaikan berlaku kepada kamu, iaitu kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bil mu'minin. Bagi orang yang beriman, Nabi ada karakter nombor tiga ni. Ini yang paling istimewa, iaitu yang ada kaitan dengan rahmat lil alamin tadi. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Bagi orang yang beriman, Nabi terlalu kasih, belas dan juga sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang tu yang Nabi rindukan sangat kita ni. Walaupun Nabi tak pernah jumpa kita, tapi Nabi sangat merindui kita. Nabi tak sabar nak jumpa kita untuk Nabi beri syafaat, untuk Nabi nak tarik kita masuk dalam syurga. Dan tidak masuk umat-umat yang lain melainkan setelah masuknya keseluruhan umat Nabi Muhammad SAW ke dalam syurga, barulah akan masuk umat-umat yang lain. Bayang, seronok tak jadi umat Nabi Muhammad? Ke rasa macam boring, baik jadi umat Nabi Musa? Nak, sebab saya suka berenang ustaz, jadi saya naklah dapat masuk dalam laut tu. Oh, seronok dia kena kejaran Firaun. Tak nak kan, kita nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak azab-azab yang ditangguh berlaku pada umat Nabi Muhammad. Jahat macam mana pun orang tu, Allah tak balas terus. Tengok umat dulu kena macam mana. Tidak banyak sebagaimana yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu, tak banyak berlaku kepada kita. Sebab kemuliaan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Kerana apa kemuliaan yang ada pada kita? Kerana mulianya manusia agung yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita appreciate lah kita jadi umat Nabi, dan terima kasihlah kepada Nabi. Perbanyakkan selawat kepada Nabi, hari-hari kalau boleh 100 kali, kalau boleh hari Jumaat kalau boleh lebihkan 100 kali. Sunnah Nabi jangan tinggal, kena amalkan selalu. Zaman moden ini kata Nabi nak buat sunnah ibarat menggenggam bara api. Takut maknanya susah orang nak buat. Jadi kita tolong sama-sama insyaAllah. Okey, itu ayat 107. Ayat 108, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Esa. Maka adakah kamu menurut apa yang diwahyukan kepadaku? Maknanya kita boleh bayanglah Nabi bercakap dengan orang depan Nabi ni. Kalau kita betul-betul bayang ibu keadaan Nabi, bukan senang. Nabi ni terlalu tawaduk. Kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang dihimpunkan hadis-hadis tentang Imam Tirmizi, himpunkan hadis-hadis, diletak dalam satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, ada satu tajuk. Tajuknya sifat tawaduk Rasulullah. Okey, saya nak tanya ibu, tawaduk bagi fahaman kita, apa maksud tawaduk? Tawaduk betul dia ni. Okey, apa tawaduk tu? Rendah diri, humble, berjuruh, berjurus. Okey, lagi jalan menunduk, senyum gitu je ke? Pendiam tu tawaduk. Okey, apa agak-agaknya tawaduk ni? Saya boleh terjemahkan, kalau tengoklah pada hadis kitab Syama'il tu, dia orang yang humble, tidak mudah berkira, tak penting diri, tu tawaduk. Bila saya baca dalam kitab, dalam tajuk tawaduk tu, satu, humble. Walaupun Nabi high profile, kita kenal Rasulullah high profile,
Dia bukan sekadar pemimpin, dia Rasulullah sekalian alam. Tapi dia sangat humble. Maknanya orang naik keldai, dia pun naik keldai. Orang berjalan kaki, dia pun berjalan kaki. Orang makan biasa, dia pun makan biasa. Tak ada tiba nak makan guna dom meja VIP pun tak ada. Okay, sama, humble. Okay, orang punya keldai alasnya alas kain guni, dia pun kain guni, normal. Orang lain balik rumah ada benda baju-baju koyak perlu jahit, dia pun perlu jahit sendiri. Ada ketika dia jahit sendiri, jahit sendiri. Ada ketika isteri tolong jahit, tolong jahit. Itu humble. Maknanya dia boleh buat, dia boleh survive sendiri. Dan dia boleh sama macam orang. Zaman kita hari ni, kalau kita boleh buat contoh, siapa agak-agak orang yang high profile tapi ada benda macam ni yang kita nampak? Tak kira siapa-siapa. Yang di Tuan Agong boleh tak? Yang di Tuan Agong kita sekarang ni, yang pergi makan restoran biasa-biasa, pergi jalan tengok orang, bolehlah kan? Dia boleh dah makan kedai yang mahal, tapi dia memilih sekali-sekala dia pergi. Bolehlah kita kata tawaduk? Bolehlah. Bolehlah kan? Mana dia, mana ada orang accident, dia boleh berhenti kan? Boleh tak kita kata tawaduk? Boleh. Kalau niat Seri Paduka Baginda yang di Tuan Agong, niatnya nak ikut sunnah Rasulullah, Rasulullah buat benda macam ni semua, dia dapat pahala sunnah. Kalau tak, dia dapat baik je lah, dapat pujian je lah. Tapi kalau dia buat dengan memang dia baca hadis Nabi tu, memang punya Rasulullah perangai macam tu. Walaupun seorang yang high profile, berlaku apa-apa boleh je orang lain tolong settle. Dia ada benda lebih besar yang nak kena buat. Tapi tak, Rasulullah turun padang. Itu humble. Nombor satu. Yang kedua, Rasulullah ni dia tak penting diri. Anas bin Malik, siapa yang riwayat eh? Hendun bin Abi Halah, anak tiri Nabi. Hendun bin Abi Halah ni anak tiri Rasulullah. Sebab Sayyidatina Khadijah, sebelum kahwin dengan Rasulullah, Khadijah dah pernah berkahwin dengan dua lelaki. Maksudnya dah dua kali kahwin. Salah seorang suaminya adalah Abi Halah. Jadi dapat anak namanya Hendun. Anak ini masuk Islam bila mana Khadijah kahwin dengan Rasulullah SAW. Jadi anak tiri Rasulullah. Jadi cucu Nabi Hasan Hussein ni pernah bertanya dengan Hendun bin Abi Halah tentang Rasulullah dekat rumah macam mana. Sebab ni anak-anak tiri, so stay sekali lah dengan Rasulullah dan tahu apa Rasulullah buat kat rumah. Walaupun seorang high profile, macam kita lah kenal yang di Tuan Agong, kita kenalnya waktu formal. Kita kenal Perdana Menteri, formal, yang dekat dalam rumah kita tak tahu. Tapi kalau tanya cleaner dia atau orang kanan dia ke apa, mungkin kita tahu rupanya, oh macam ni rupanya PM kita. Rasulullah, Hendun bin Abi Halah cerita, Rasulullah ni bila balik rumah, dia akan bahagikan masanya. Satu, untuk diri sendiri. Kedua, untuk keluarganya. Dan ketiga, untuk Allah. Allah, keluarga dan diri sendiri. Yang ketiga, Nabi akan bahagikan masa tiga pula. Bila balik rumah, dekat luar rumah tak payah cakap lah eh. Memang tak ada masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang bila tengok kalau kat luar rumah ni, dalam rumah, untuk Allah ada satu bahagian. Kedua, untuk familynya. Dan ketiga, untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri pula, Nabi bahagikan dua lagi. Untuk umat dan untuk diri sendiri dia betul. Mana untuk dia tidur, rehat, nak mandi, apa semua. Mana let's say lah contoh Nabi balik rumah pukul 10 malam kita kata. Kita ambil lah waktu isyak yang paling lewat, pukul berapa agak-agak. Okay, habis semayang, wirid, zikir, apa semua. Lepas tu jangan ingat Nabi lepas bagi salam terus balik rumah eh. Tak, ada orang datang nak jumpa. Haa? Jadi agak-agak pukul apa Nabi balik rumah? Pukul 11 malam? 10? Okey. Mana lepas Nabi balik rumah, Nabi ada kehidupan dekat rumah ni. Nabi yang kena beri kehidupan tu untuk Allah pula, untuk tahajud, untuk doa ke apa, zikir, istighfar, apa lagi. Untuk keluarga, isteri Nabi, anak Nabi lagi. Dan untuk waktu Nabi sendiri. So, walaupun Nabi ada bahagikan masa untuk Allah, untuk keluarga, untuk Nabi sendiri, Nabi bahagi pula masa. Untuk umat juga ada dekat dalam waktu diri dia sendiri. Bayangkan macam mana Rasulullah SAW punya kehidupan. Jadi kalau kita boleh bayang, kalaulah Nabi tanya sesungguhnya apa yang Allah wahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Maha Esa, maka adakah kamu menurut apa yang diwahyukan kepadaku? Nabi bercakap dengan umat dia. So Nabi ni kehidupannya tak banyak untuk diri sendiri. Sikit-sikit kena jumpa orang, sikit-sikit kena jumpa orang. Saya cuba berpandangan macam ni lah. Kita semua tak dapat tengok Nabi eh. Kita dapat tengok siapa yang paling dekat lah, yang dengan kita, yang kita rasa menjadi pewaris Nabi, siapa. Kalau kat Masjid Al-Mu'minun ni, contoh kita datang masjid, bila kita tengok susuk tubuh ni, kita boleh rasa kalau Nabi macam mana agak-agak. Siapa agak-agak? Faham tak soalan saya ni? Kita nak tengok siapa yang kita cuba nak rasa kalau Nabi macam mana eh?
Tengok imam kita boleh tak? Tengok imam. Dia jadi imam, lepas dia bagi salam. Saya cuba buat andaian macam inilah, ini kita cuba buat. Lepas dia bagi salam, habis dah tugas dia, dia perlu balik sebab dia ada family, dia ada anak sebagai contoh, eh. Dia perlu makan, dia perlu balik rehat apa semua. Tapi kadang-kadang dia tak dapat nak balik. Ada orang datang jumpa, seorang, ada 2-3 persoalan, tiga ada hajat tertentu, ada yang masalah tiba 2-3 pagi time rehat kena ketuk pintu. Ini kadang kita tak perasan tugas-tugas yang di luar tugas solat imam-imam. Banyak kerja imam-imam. Sebab saya pernah jadi imam. Daripada tahun 2006 sampai tahun 2011. Imam yang formal yang rumah saya dalam masjid. Yang 5 langkah sampai ke pintu masjid. Kuarter besar banglo saya dapat. Sebab saya berkhidmat dengan jabatan dulu. Memang orang nampak tugas kita kat masjid. Tapi waktu privacy kita, kita terpaksa bahagikan juga untuk masyarakat. Jadi kita rasa macam dah bagus dah. Tapi bila baca tentang kisah Nabi, oh lagi jauh daripada apa yang kita buat. Kita sekadar bagi masa untuk orang kampung kita, orang taman tu je. Sebab taman lain ada imam lain. Rasulullah ni umat satu dunia. Maknanya betapa humble, betapa merendah diri, betapa tidak penting diri Rasulullah SAW. Jadi bayangkan ayat 108 ni cerita Rasulullah ni berhadapan dengan masyarakat. Nabi setiasa convince masyarakat, aku ni Rasul, Allah wahyukan kepada aku, aku sampaikan wahyu ni kepada kamu, kamu nak terima tak apa yang aku cakap? Bukan senang, eh. Bukan senang ibu nak cakap direct macam tu. Bukan senang. Hari ni kita nak sampai dakwah pun boleh nak direct. Orang kata kena hikmah-hikmah. Habis tu yang Nabi cakap direct ni tak hikmah. Yang kita nak kata sekarang jangan straight forward sangat. Kita kena jaga hubungan perpaduan kaum apa semua. Eh, orang Kristian dah lama dah direct bagi pasal dakwah Kristian. Betul tak betul? Kita orang Islam ni tak habis-habis nak hikmah-hikmah. Sampai sudah, kita tak pernah pun Islamkan orang. Ini satu cabaran kepada kita ibu-ibu yang kita kena rasa, betul ke apa yang kita buat selama ni? Kita rasa kita jadi Islam, kita boleh ibadat. Sejauh mana kita sampaikan dakwah Rasulullah SAW? Kita mengenali Rasulullah ibu-ibu ayah semua pada tiga benda. Kita cerita Rasulullah lebih ni sebab ni cuma cerita pasal Rasulullah ni. Rasulullah dan Allah. Kita nak mengenali Nabi pada tiga benda. Pertama, pada surah. Surah ni pada gambaran tentang fizikal Rasulullah. Ha, kita boleh kenal rambut macam mana, mukanya, tusuk tubuhnya. Itu semua boleh bacalah dalam hadis-hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada tak pengajian kitab Syama'il dekat masjid ni? Ada? Ustaz Jafri? Dah habis dah? Okey. Ingat lagi fizikal Nabi macam mana? Janggut ke, tubuhnya tebal ke, keningnya macam mana semua? Tajuk yang pertama sekali dalam kitab Syama'il tu, bab yang pertama, fizikal Rasulullah. Akhirnya kita nak kenal Nabi melalui surah tu, nombor satu, fizikal Nabi macam mana. Yang kedua, nak kenal Nabi melalui sirah. Sirah ni maksudnya sejarah, kisah-kisah Nabi semua yang kita dengar tu lah. So kita boleh kenal Nabi, boleh rasa sedih, boleh rasa semangat, boleh rasa apa. Kita belajar melalui sirah, melalui sejarah Nabi. Yang ketiga, kita nak kenal Nabi, nak tahu kita ni cinta tak cinta kepada Nabi, tengok yang ketiga pula, sarirah. Sarirah ni apa dia? Lepas kita kenal nombor satu dengan nombor dua, kenal fizikal, kenal sejarah. Yang ketiga, bukti yang kita ni cinta Nabi, kita kenal Nabi. Yang ketiga ni, sejauh mana kita meneruskan kerja Nabi. Ha, ni sarirah. Yang ni tak ramai orang buat. Ha, kita meneruskan kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita rasa kita boleh dakwah direct saja. Kalau kita rasa tak boleh, kita baru kenal orang tu, mungkin kita rasa tak sesuai, takut nanti jadi benda kes yang bahaya, so tak payahlah direct. Yang buat indirect sudahlah, dengan perangai, dengan akhlak kita, akhirnya orang nampak kita orang Islam. Okeylah. So ramai yang berpendirian macam tu kan, diberi akhlak yang baik. Kita risau takut kita beri akhlak yang tak baik, akhirnya kita dah sampaikan dakwah Islam yang salah. Itu yang dipanggil Islamophobia tu. Tapi tengok dekat barat sana, walaupun orang fobia dengan Islam, tapi tengok orang Islam dekat barat, dia orang tunjuk attitude yang betul, baik. Jadi orang jadi minat dengan Islam. Tengok apa yang berlaku dekat New Zealand. Ada orang Islam New Zealand nak kecoh-kecoh lepas berlaku penembak dekat dalam masjid. Jadi itu akhlak. Dan akhirnya ramai orang minat dengan Islam. Jadi benda macam ini peluang-peluang sebenarnya untuk kita nak beri gambaran yang baik, untuk teruskan dakwah Rasulullah. So kalau Rasulullah dakwah direct dalam ayat 108, aku dapat wahyu daripada Allah, aku nak sampaikan kepada kamu, kamu nak terima tak?
Allah suruh Nabi sebut kepada umat Nabi macam tu secara direct. So kalau kita rasa kita boleh, kita dah kenal lama orang tu, dia mungkin pekerja kita, dia pun dah makan budi banyak, mungkin dia orang, mungkin orang agama lain, dah jadi lama, dia pun susah selalu minta tolong kita, kita pun tolong dia. So kalau kita rasa kita boleh direct dengan dia, direct je. Ibu doa lah saya ada satu impian. Saya ada beberapa orang pekerja yang jaga transportation kita punya syarikat. So bak lori, bak pekerja, bak ngangkut apa semua ni, orang-orang India ni. Dia budak-budak muda, baik-baik lah, tapi muka semua gangster lah. Memang rantai dengan tattoo apa semua. Tapi apa-apa bak masalah dia, saya akan take care. Ibu doa lah supaya saya diberi kekuatan dan saya diberikan kemudahan dari sudut rezeki, dari sudut duit apa semua. Kalau ada masalah duit ke apa ke nak apa, saya akan, dia akan cari saya. Setakat ni alhamdulillah kita boleh bantulah dia, dia terpaksa nak itu di mak sakit ke apa ke, ada benda buka bisnes baru ke, minta modal ke. InsyaAllah ibu tolong doa saya boleh terus kekal macam tu. Dan dia pun kenal kita ustaz, dia pun dah tengok YouTube walaupun budak ni bersubang. Dia tahu kita ustaz, dia pun dah tengok kita YouTube lah sana sini ke mana semua, dia tahu dah kita berceramah. Anytime saya nasihat dia, dia akan dengar cakap saya walaupun dia ni gangster gaya dia. Okey. Impian saya ibu tolong doa, saya nak dia ni masuk Islam. Jangan tak tahu dia, dia tengok tak tengok kat YouTube nanti, wallahu a'lam. Kita rahsiakan namanya kan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya dengan akhlak yang ada pada saya, family saya apa semua ni, Allah boleh bukakan hidayah untuk dia. Mungkin belum sampai masa saya nak direct lagi. So kita tunjuk dengan indirect punya dakwah, apa benda baik yang kita tolong, kita tak kira walaupun kita lain agama ke apa ke. Budak-budak dia, pekerja-pekerja lain-lain pun ada masalah mengaduan kita, kita settlekan semua. So mudah-mudahan benda ni membuka mudah untuk saya supaya saya boleh direct dengan dia bila tiba masa yang sesuai, insyaAllah. Ibu-ibu tolong doanya, ngangguk je. Ibu-ibu pun sama juga, kita ada kawan, kita ada kenalan, kita ada jiran yang kita tahu benda ni ada ketikanya kita perlu dakwah secara direct. Jangan ingat dakwah Nabi ni semua indirect-indirect saja. Kena dakwah bil hikmah. Hikmah tu tak mesti indirect. Ada ketikanya directly pun hikmah. Antara cara Nabi suka bagi dakwah yang direct ini, yang straight forward ni, ketika ziarah orang sakit. Bila tengok orang sakit, biasanya dia akan down. So salah satu cara untuk nak bagi, bila Nabi kenal bahawa orang yang down ni adalah orang yang bermusuhi Islam. Tapi bila tengok dia susah, dia sakit, tak ada orang support dia. So Nabi datang sebagai orang Islam, support orang yang susah ni. So ketika tu Nabi sampai ke dakwah secara direct. Nabi kata, aslim, taslam, kamu masuk Islam lah, kamu akan selamat, kamu akan sejahtera. Nabi direct saja. Boleh tak kita nak buat ziarah kawan-kawan kita yang bukan Islam tu? Orang kata, jangan ni sensitif nanti. Nabi buat. Nabi tak sensitif ke? Tapi syaratnya kena bina rapport lah dulu, bina hubungan yang baik dulu. Orang kata memang kawan baik kita. So time dia tengah down, time dia tengah masalah, guna peluang time tu. Kita tak tahu, hidayah milik Allah. Kita sebagai jalan moderator saja, kita tak tahu. Dengan sebab dia sakit, dengan sebab kita yang ziarah, kita tak tahu dia tengah tension, orang lain tak ziarah dia, rupanya kita lah satu-satunya yang ziarah. Dengan kita buka mulut sepatah, aku rasa elok kau masuk Islam lah, aku rasa. Sebab saya ada kawan-kawan dekat masjid, apa-apa senang, you ada masalah, you jumpa je kita orang, insyaAllah. Kita semua duit banyak, kita ulur tabung je. Contoh lah. Contoh. Kadang-kadang orang yang terdesak, dia rasa nak masuk Islam. Sebab tu orang mu'allaf yang dah minat dengan Islam, salah satu cara untuk encourage dia untuk mudah masuk Islam adalah bagi duit. Sebab tu duit zakat boleh beri kepada mu'allaf. Yang belum masuk Islam, bukan mu'allaf dah masuk Islam baru bagi. Yang memang dah ada kecenderungan untuk mudahkan dia masuk, bagi. Jangan tiba-tiba terkejut, tiba duit zakat bagi orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam yang cenderung dengan Islam. Tiba bukan bagi bantuan sekolah Cina, bukan. Ini bagi kepada peribadi. Okey. Ayat 109. Allah cuba pujuk Nabi. Sekiranya mereka berpaling daripada kamu, wahai Muhammad, lepas kamu sampaikan dakwah semua sekali ini, katakanlah, aku telah memberitahu kepada kamu dengan jelas untuk kita bersama. Dan aku tidak mengetahui sama ada balasan buruk yang dijanjikan kerana keengkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh. Nabi cakap ni lembut-lembut je, tapi ancaman. Tak apalah, aku dah sampaikan, kamu pandai-pandailah fikir. Kamu pandai-pandailah fikir, baik buruk kamu pun dah besar, kamu fikirlah. Sebab aku dah sampaikan macam ni, sebab dah banyak kes berlaku, kalau kamu buat macam ni akan jadi macam ni. Tapi aku tak mampu nak paksa kamu, kalau kamu yang buat decision, pilihan atas kamu. Allah dah janjikan dengan azab, Allah janjikan dengan nikmat, terpulang kepada kamu untuk kamu pilih. Direct Nabi sebut macam tu.
dalam masa yang sama memberi ancaman kepada orang yang mendengar dakwah, dalam masa yang sama memberi kekuatan kepada Nabi untuk terus sampaikan dakwah. Sebab Nabi dah selesaikan tugas dia. Ni, jadi itu antara konsep dakwah juga. Apa dia? Yang pertama, sampaikan dakwah. Yang kedua, kalau orang dah tak nak dengar, kita boleh berpaling daripada orang tu. Itu caranya. So dalam maksudnya adalah, kalau kita ada anak, kalau kita ada kawan, kita rasa orang tu semua bawah tanggungjawab kita, kita rasa sebersalah selagi mana dia tak berubah. Seorang isteri dia rasa sebersalah kalau suami tak berubah daripada buat dosa tu. Dia dah cuba nasihat ustaz, macam mana ustaz, ni benda-benda yang biasa masuk dalam inbox, dalam soalan, soalan-soalan yang saya nak kena ulang-ulang jawab. Dia rasa hidupnya berdosa selagi suami tak berubah. Sebagai seorang suami, dia rasa berdosa kalau isteri tak berubah, anak tak berubah. Dalam konteks dakwah, yang penting kita kena ada usaha. Kalau kita biar tak buat apa-apa dan dia tak berubah, ya kita boleh bersubahat. Tapi kalau kita dah pernah memberi nasihat, bukan sekali berkali-kali dengan tegas, tapi dia masih belum berubah, maka kita dah boleh tinggal. Itu caranya. Kalau kita betul-betul sayang, kita takkan tinggal lah. Tapi sebenarnya boleh tinggal, dengan syarat kita betul-betul telah sampaikan kepada dia. Seorang suami kalau isterinya masih belum bertudung, walaupun dah sampaikan macam mana sekalipun, tapi nak dia nak ceraikan isteri, tak boleh. Kan, sayang tu ada, dah dipikir anak apa semua sekali, tapi tak bertudung. Macam mana agak-agak ustaz, isteri saya tak bertudung lagi sampai sekarang. Saya dah jadi orang masjid. Kan, tak nak. Dia baik-baik dengan saya semua, dia take care saya semua, tapi dia belum boleh nak tutup aurat dengan betul. Abang dah dakwah belum? Abang dah sampaikan semua benda ni, apa semua? Tekanan-tekanan semua dah sampaikan dah. Jadi kalau dah buat benda tu lama dan dia tak belum berubah, maka dah boleh tinggal lah. Tak ada masalah dah. Tapi kalau dengan kuasa yang kita ada, gunakanlah tarik emosi apa semua tu lah. Tarik emosi tu. Sama juga macam mak, ayah kan, yang dia ada anak yang degil buat benda-benda yang melanggar syariat. Gunakan emosi tu penting. Mak Arab tu je lah. Kalau ialah kamu tak boleh berubah sekarang, tapi kalau boleh sebelum mak pejamkan mata, kalau boleh tolonglah ubah. Kan? Gitulah. Tukarlah balik kemaluan kamu tu. Contoh. Yang dah renovate kemaluan tu kan? Sebelum mak pejam mata, kalau boleh mak nak tengoklah kamu pakai tenggolok daripada kamu pakai telekong tayamum umrah tu. Guna emosi, kuasa yang ada pada mak ni. InsyaAllah boleh benda tu, insyaAllah. So Nabi sebut kepada orang-orang yang mengingkari Nabi, Nabi kata gini je lah, kalau kamu kamu berpaling daripada apa yang telah aku wahyu, yang telah aku terima daripada wahyu tu, maka aku tak pasti, aku tak tahulah bila Allah nak berikan balasan tu, sekarang ke nanti ke, wallahu a'lam, itu terserah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang, dan juga Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan di hati. Ni ayat ni kepada orang yang bukan Islam juga Sebab ada yang direct kepada Nabi, tabalak ya Muhammad, alihadha jama'atana. Ingat tak dialog ni daripada siapa? Celaka engkau Muhammad, kerana ni kau nak himpunkan kami, kau nak bagi tahu yang kena tinggalkan sembah berhala semua benda ni. Abu Lahab. Bila dia sebut tabalak ya Muhammad, ni ceritakan Nabi duduk kat bukit Safa tu, kumpulkan orang-orang musyrikin Mekah pada masa tu. Kamu percaya tak Nabi dah 40 tahun orang kenal dia, orang yang paling dipercayai. Kamu percaya tak ni belakang bukit ni ada tentera yang akan datang serang kita? Mereka dah on the way dah, nak sampai. Bal anta al-amin. Orang Mekah kata apa? Kamu orang tak pernah tipu, orang yang paling betul sekali, paling jujur amanah. Kami percaya apa kau cakap. Nabi pun kata, aku adalah Rasulullah SAW. Aku diutuskan oleh Allah supaya kamu semua menyembah Allah dan meninggalkan semua sembahan-sembahan berhala kamu. Terdiam semua orang. Siapa orang pertama yang step cakap, yang sebut direct tak nak Nabi ni, ayat 110 ni. Allah mengetahui siapa yang cakap direct, Allah mengetahui siapa yang sembunyi dalam hati. Semasa Nabi sebut, ni aku ni datang nak supaya kamu sembah Allah, bukan sembah berhala. Dekat Kaabah ada 360 berhala ni, itu semua tak betul. Sembah Allah. Ramai tak perhati, ramai. Tapi orang tak cakap direct. Yang cakap direct siapa? Abu Lahab. Biar angkat tangan ni. Tabalak, celaka engkau ya Muhammad. Sebab ini kau nak himpunkan kami, nak bagi tahu untuk tinggalkan semua benda ni. Itu yang turunnya surah Al-Masad. Tabat siada. Dia berkata tabalak tadi tu. Tabat siadak. Sebab tangan itulah yang tunjuk depan muka Nabi. Sebab tu jangan angkat tangan depan ulama, jangan Jangan. Sebab tu Allah sebut tabat, celakalah kepada kedua tangan Abu Lahab. Sebab tu cerita Abu Lahab ni bermula pada hari tu tangannya buruk
Dia tak pergi perang Badar, dia mati kering kat rumah sendiri. Dan dia orang pun tak urus sangat dia, walaupun dia pembesar Mekah, walaupun dia VIP Mekah, sebab dia terlalu busuk. Kulitnya mereput, tangannya bermula dengan tangannya mereput-reput sampai dia mati macam tu, kekeringan dalam rumah kerana dia mencelakakan depan Nabi. Dan kerana dia itulah menyebabkan orang dia berani dengan Rasulullah SAW. Asalnya orang simpan dalamnya, tapi kerana dia direct kutuk Nabi, orang lain pun terus baling batu kutuk Nabi bila pembesar dah start kutuk. Sebab tu pembesar ni dia ada pengaruh. Sebab tu jangan kutuk ulama, simpan dalam-dalam sudah. Allah mengetahui. Allah sebut dalam ayat 110, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan. Ayat 111, dan aku tidak mengetahui mungkin balasan itu menambah azab kamu dan memberi kamu hidup senang hingga ke suatu masa yang tertentu. Sama ada Allah nak bagi direct terus, ada orang yang terus dapat direct macam Abu Lahab, ada orang yang tak dapat direct, dia terus je bisnesnya bagus, okey, ekonominya okey lagi daripada umur Nabi 40 sampailah umur Nabi hijrah apa semua, dia tetap je survive je hidupnya. Allah sengaja tangguhkan dia hidup senang ke suatu masa, dia panggil apa? Istidraj. Lepas tu jangan ingat siapa yang hidup senang Allah redha, tak, kadang-kadang Allah murka pun Allah boleh beri dia hidup senang. Itu dia panggil istidraj, ayat 111. La'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Dia menjadi ujian dan juga istidraj kepada kamu, yang Allah akan tangguhkan azab itu pada satu masa. Ayat yang terakhir sekali, kata Rasulullah, wahai Tuhanku, hukumkanlah dengan benar, dan Tuhan kami maha pemurah yang dipohon pertolongannya atas apa yang kamu sifatkan itu. Rabbuna Rahman Al-Musta'anu ala ma tasifun. Allah itu adalah maha pemurah yang dipohon pertolongannya atas apa yang kamu sifatkan itu. Maknanya, kita dah tahu dah Allah ni pemurah, jadi mintalah dengan Allah, Allah akan murah, mudah nak bagi. Kita dah tahu dah Allah tu Ar-Rahman, Allah tu maha pemurah, minta apa-apa Allah bagi, tapi tak nak minta, itu masalahnya. Jadi Allah ingatkan kita, Allah ni Ar-Rahman Al-Musta'anu ala ma tasifun. Kita dah tahu dah sifat Allah itu Ar-Rahman. Jadi kamu nak pertolongan Allah, mintalah tolong. Allah pun sebut wasta'inu. Al-Musta'an tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu, minta tolong kepada Allah, bisabri wassalah. Oh, kita tahu dah Allah itu pemurah, maknanya minta apa-apa dapat. Okey, so macam mana nak minta? Sabar dan solat. Minta tenang-tenang, sabar-sabar, jangan rushing-rushing. Kalau Allah bagi nanti, lewat pun tak apa, tunggu, Allah confirm akan bagi, tak sekarang, nanti. Kemudiannya, cara minta yang paling best, paling bagus adalah melalui solat. Sebab tu ulama-ulama ada apa-apa solat 2 rakaat yang hari ni kita jenamakan sebagai solat sunat hajat. Nabi, sahabat dulu mana ada dia jenamakan, okay, jom solat hajat 2 rakaat, tak. Tapi ada hajat apa-apa, solat 2 rakaat. Maka ulama kita yang menjenamakan dia, so tak ada masalah lah nak jenamakan tu. Cuma nak katanya solat, ada apa-apa solat, masalah solat. Rasa nak apa-apa solat 2 rakaat sebelum buat keputusan, solat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah bantu, InsyaAllah. Jadi untuk hari ni saya rasa cukup kat situ dululah. Sehingga ayat yang ke-112 surah Al-Anbiya, sebagai penutup surah Al-Anbiya pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki, kita akan sambung pada surah yang baru, surah Al-Hajj. Surah ni nanti ada banyak lagi benda-benda yang telah kita biasa dengar, dan ada juga nanti yang kita akan cuba ulang kaji tentang peristiwa hijrah Nabi pun ada juga cerita dalam suratul Hajj, insyaAllah. Okey, ada soalan? 1-2 soalan. Kalau ada kita buka, kalau tak ada kita boleh berhenti. Sekali lagi ibu-ibu, bergembiralah dengan kedatangan bulan Rajab, dan doalah banyak-banyak supaya Allah rezekikan kita dengan Ramadan pada tahun ini sekali lagi, dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bermula bulan Rajab Syaban, untuk kita mula, untuk tingkatkan dah semua benda-benda yang kita nak buat Ramadan, kita boleh start daripada sekarang, dari sudut puasa sunatnya, dari sudut sedekahnya, dari sudut solat malam, witir, baca Qurannya, semua tu kita kena ready sekarang lah. Ibu tolong doakan juga saya untuk boleh buat seawal Rajab Syaban ini. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita dengan Ramadan dan kita mendapat Lailatul Qadar, insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Itu sahaja untuk hari ini, minta maaf salah silap, nanti kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.